نبدأ درسنا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نسيته يا أوكي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والملأ. Allahumma arfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Ya, ya. Jadi semalam teman-teman antum yang kelompok 2 sudah menyelesaikan ujian akhlaknya di waktu 15 menit ini, singkat, ya. Dan dari 11 teman antum semalam yang lulus itu hanya 5 orang, sisanya remedial. Gimana remedialnya Ustaz? Nanti Ustaz kasih tahu. Oke? Okay? Jadi antum cukup nanti 2 hadis saja ya. 2 hadis saja. Dan anaca. Ya, seperti itu dia. Oke, okay, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari Hafidz. Nah. Salah. Padahalkan. Hafidz. Coba sebutkan hadis larangan menguap. Rasulah anna Rasulullah. Larangan menguap. Baik, udah cukup bahasa Arabnya aja. Yang kedua, coba sebutkan hadis tentang hak muslim atas muslim lainnya. Masya Allah. Riwayat siapa itu? Riwayat. Iya, insyaallah. Masyaallah, mumtaz habis ya. Oke, yang kedua, Faiz. Ya. Coba Faiz, orang yang paling berhak berbuat baik kepadanya. Man. Jangan summa. Baik, muttafaqun. Baik, coba yang hadis yang kedua, semua orang bisa masuk surga. Masya Allah, paten hari ini ah. Bagus ya, Hafiz sama Faiz, mumtaz dua-dua. Oke, yang ketiga, Jidan. Coba Jidan, larangan berbicara sembarangan. Radiyallahu anhu. Yanzilu abada fil masjidi wal abada ma fil masjid bainal masjidi wal mawdi. Apa artinya kira-kira? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kata, karena ia terjun ke dalam neraka,
Masya Allah, paten. Yang kedua, coba sebutkan hadis tentang larangan mencela makanan. Karihahu. Iya. Dah cukup. Aten ya. Masya Allah hari ini tiga yang diuji, tiga-tiga jebol ya. Masya Allah ya. Selanjutnya, Fadil. Belum. Fadil, belum ya. Menyerah dia. Give up. Ya. Fahri. Fahri coba sebutkan dua kalimat yang ringan di risan. Lisan, bukan lasan ya. Sakila tani. Iya. Coba sebutkan larangan berprasangka buruk, Fahri. Enggak, berprasangka buruk. Innal abda itu larangan berbicara sembarangan. Kenapa Lip senyum-senyum Lip? Waktu Anda 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1, tet. Habis. Ya. Selanjutnya Alip. Lip, tutup bukunya Lip, letakkan Lip. Ah, coba Lip, larangan berprasangka buruk. Enggak dapat, cepet kali nyerahnya. Jadi apa Lip yang dapat? Enggak mau selain yang pertama. Kan udah Fahri tadi, selain yang pertama apa? Enggak ada, udahlah. Selanjutnya Arkan, belum juga. Enak ya, tinggal bilang belum aja ujian gitu. Terus habis ya Mahlil udah. Oke, jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang yang ujian hari ini, semalam 11 ya, itu cuma 3 orang yang lulus, yaitu Hafidz ya, Mumtaz 100, Faiz Mumtaz 100-100, Jidan tadi agak tersendat yang di pertama 99 dan 100 ya. Antum 95 dan 80. Oke, itu dia ya. Yang lainnya Fadil, Fahri, Alif, Arkan bersama teman-teman yang lainnya remedial. Apa remedialnya Ustaz? Remedialnya adalah menghafal semua hadisnya ya, yang 1 sampai 8. Lalu antum kirimkan VN ke Ana selambat-lambatnya Sabtu depan tanggal 24 September. Jadi Anda kasih waktu untuk satu minggu ngafal. Hah? Boleh video lebih bagus lah. Video lebih bagus ya. Tapi kalau antum mau cukup VN pun boleh juga. Anda percaya antum jujur kok. Ya kalau antum curang antum sendiri yang rugi. Hah? Jadi tandai ya yang 8 hadis itu, mungkin antum enggak tahu kan. Yang pertama ya, hadis 1, 2, 3, 4, 8, 11, dan 13, dan 23. Ya, itu dia 8 hadisnya. 23 atau 24. Nah, itu ya, Lip. Jadi cukup itu aja. Antum mana kasih waktu seminggu ini, ya. Kalau misalnya antum nggak ngerjakan juga, ya udahlah, nggak ada ujian praktek ya. Nah, itu ya. Nanti, insya Allah, ya, pas pelajaran bahasa Arab, kalau antum bisa, udah dua aja. Iya, bahasa Arabnya aja boleh. Yang penting 8-8-nya. Kalau ada bahasa Indonesia bagus, tapi yang
kalau mau bahasa Arab aja pun enggak apa-apa. Ya, kalau mau antum bahasa Arab aja pun enggak apa-apa. Tapi kalau ada bahasa Indonesianya lebih bagus, ya. Seperti itu dia. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak. Makanya kirim VN aja. Libur, tapi kan ujian. Iya, ujiannya pakai handphone ya, Google Form. Nah, seperti itu dah ya. Ini yang belum ikut ujian, Fata. Terus siapa lagi kelompok 2 ini? Kelompok 1 ini? Damian. Enggak lah, ada satu lagi nih. Oh iya, Zahran. Zahran ini udah ujian dia. Ya, jadi yang belum ujian Fata, Damian, Fata dan Damian. Oke, masya Allah. Oke, ya itu dipraktekkan ya. Yarhamukallah. Kalau kawannya bilang yarhamukallah, apa balasannya lagi? Yahdikumullah wa yusli balak. Iya. Yahdikumullah wa yusli balak atau balakum ya. Seperti itu dia. Masya Allah ya, langsung dipraktekkan ya. Nah, senang kalau kayak gitu. Yang remedial enggak apa-apa, seminggu loh waktunya. Ngapal cuma 8 hadis. Dan ini udah kita baca sama-sama setiap hari. Harusnya antum ya minimal 2 ingat lah. Setiap hari itu aja kan, setiap Jumat dan Sabtu. Masa enggak ingat sih? Oke ya, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka. Allahumma. Wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.